dan saudara, Liputan 6 Siang kembali hadir dengan informasi aktual tajam terpercaya. Saya Dezen Frila akan menemani Anda selama 30 menit ke depan dan berikut informasi utama kami siang hari ini. Harga telur ayam melambung, sejumlah peternak gulung tikar. Penembakan massal di sekolah dasar di Texas, Amerika Serikat. 21 orang tewas. Informasi pertama kami, saudara, sempat tertunda akibat banjir rob. Ratusan penumpang kapal tujuan Pulau Kalimantan diberangkatkan hari ini dari Pelabuhan Tanjung Emas, Semarang, Jawa Tengah. Para pekerja di kawasan Pelabuhan Tanjung Emas pun juga kembali bekerja, meski air masih menggenangi kawasan tempat mereka bekerja. Aktivitas penyeberangan Pelabuhan Tanjung Emas, Semarang mulai kembali beroperasi. Ratusan penumpang kapal tujuan Kalimantan ini misalnya, sejak pagi mulai berdatangan. Bedanya, untuk menuju ke terminal keberangkatan mereka harus menaiki perahu nelayan karena jalanan belum bisa dilintasi kendaraan. Saat ini untuk penumpang menggunakan perahu nelayan yang sudah disiapkan oleh nelayan, kemudian diantar langsung ke terminal penumpang. Karena sampai saat ini untuk kendaraan kecil, roda 4 maupun roda 2 belum bisa masuk sampai ke dalam terminal penumpang. Berarti ini ada kapal yang ditunda kemarin berangkat hari ini ya, Den? Betul, jadi dilangsir ya, Mas, ya? Dilangsir, terus nanti naik perahu besar. Jam berapa? Keberangkatan jam berapa jam ini? Jam 10 pagi. Kalau kemarin sempat ditunda ya, Mas, ya? Tunda. Masih rob besar atau gimana, Mas? Rob besar kemarin. Begitu juga dengan aktivitas pekerja di kawasan Pelabuhan Tanjung Emas yang juga kembali normal. Meski area pelabuhan masih terendam air rob dengan ketinggian mencapai 60 cm, namun sebagian pekerja mulai kembali masuk kerja. Para pekerja terpaksa memarkirkan sepeda motor ke area yang lebih aman dari rob dan berjalan kaki menerjang banjir rob untuk bisa ke tempat pekerjaan. Ya, kemarin-kemarin tuh libur 2 hari. Libur 2 hari? Iya. Kalau sekarang masih libur atau enggak, Bu, kalau PT dari yang lain, Bu? Ya, ada yang masuk ya, Mas. Ada yang masuk? Ya. Sementara itu, puluhan truk yang berada di atas jembatan flyover Tanjung Emas sejak Senin sore hingga sekarang belum bisa bongkar muat di area pelabuhan. Ali Mustaghfirin melaporkan dari Kota Semarang, Jawa Tengah.